mm السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاد في سبيله حق جهاده. <applause> Ikhwafillah rekan-rekan semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para bapak ibu yang kangkulu muliakan Kita masih berada di fitnatul mal Fitnah kedua yang merupakan fitnah yang akan dialami oleh orang yang hidup di zaman akhir Jadi menarik karena Allah itu pemilik waktu Allah juga memberikan kepada kita tanda-tanda yang akan terjadi di zaman akhir sebelum terjadinya Yaumul Kiamah, dan nabinya terakhir zamannya disebut dengan zaman akhir. Yang menarik, Al-Qur'an menceritakan kepada kita akan terdapat empat fitnah yang akan dialami oleh orang yang hidup di zaman akhir. Mungkin di zaman sebelumnya, empat fitnah ini. Belum terasakan atau kalaupun terasakan Belum sekuat Sebagaimana yang kita rasakan saat ini Apalagi nanti 10 tahun ke depan 50 tahun ke depan Dan seterusnya Wallahu alam. Yang pertama fitnatul iman Hari ini sudah kelihatan sekali Ya eh, hidup Di 50 tahun yang lalu Dengan sekarang beda banget Dulu godaan cuman Televisi ya TVRI ya sekarang kalau kita pakai Noponam ini sudah ada lebih dari 20 channel sudah bayangkan itu bagi yang TV anak sekarang sudah tidak mau TV sudah pakai YouTube sudah pakai dan seterusnya dan seterusnya godaan iman makin kuat ya sekarang agak susah bahkan sudah mulai susah mencari orang yang benar-benar miskin sekarang dan seterusnya ya. Jadi yang pertama adalah fitnatul iman. Fitnatul iman dikasih contoh ashabul kafi. Obatnya adalah harus punya suhbah as teman yang baik. Jauhi tempat-tempat fitnah atau maksiat, punya teman yang baik, yang soleh, dan kemudian apa namanya Selalu uh, mengingat akhirat, ya uh, kemarin gambarannya yang kedua adalah kefitnatul mal uh, di dalam Al-Quranul Karim tentang fitnah harta ini sebenarnya tidak didetailkan, terjadinya di mana dan seterusnya. Tapi kalau kita buka di dalam tafsir, memang ada banyak rujukannya, di antaranya saya hanya untuk menggenapi. Ya, kalau kita lihat riwayat Atta dari Ibnu Abbas Huma Ibn Malikin kana Bani Israel Dirujukkan kepada dua anak raja di zaman Bani Israel Yang rajanya mati dan kemudian meninggalkan kebun-kebun dan uh, apa istana-istana Sementara dua anaknya ini berbeda sekali yang satu orangnya Zahid Muslim, yang satu orangnya kafir Sebagaimana gambaran yang kemarin itu Maka kemudian Begitu dia sudah diberikan Katakanlah pembagian harta Yang soleh ini mensodakohkan hartanya Menghabiskan hartanya Di jalan Allah SWT Meskipun dia juga membeli kebun Tetapi sebagian besar hartanya Digunakan untuk E, kemaslahatan e, akhirah, sementara yang lain, yang satunya, oh, dia membelanjakan semua kepada urusan dunia. Annal Muslim lama ihtaja, sementara yang Muslim ini ketika kemudian dia didesak oleh kebutuhan, maka dia mendatangi saudaranya ini dan berkata kepada saudaranya ini bahwa saya butuh begini begini begini. Saudaranya yang kafir tadi berkata, Aynama waristaan Abika di mana harta yang engkau dapatkan warisan dari bapakmu itu? kata dia faqala an fi aku infakkan di jalan Allah SWT wa al kafir lakinni ibta'tu bihi kata dia oh kalau saya tidak saya infakkan di jalan Allah saya beli kebun-kebun saya beli ghanaman wa bakaran, saya beli kambing dan sapi kata dia wallahi abada hatta adini aku demi Allah tidak akan pernah ngasih apapun kepadamu sampai kamu mengikuti gaya hidupku Ya kamu kalau dikasih duit terus diinfakkan Ya gimana Kamu saya tidak akan pernah ngasih pinjaman lagi Kepada kamu itu Tidak akan mau ngasih pinjaman Kecuali kamu ikuti gaya hidup saya Lifestyle saya kira-kira begitulah Dan kemudian baru kemudian dia berbangga itu Menunjukkan hartanya Namanya katanya Kalau kita ngikutin riwayat menu Abbas Uh, yang mukmin ini namanya Yamliho, yang kafir namanya Kortos atau Kutrus, wallahu a'lamnya. Itu yang riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dirujukkan kepada dua saudara di Mekah. Ada yang merujukkan sebenarnya tidak Mekah persis, tapi di daerah Yaman, wallahu a'lam. Punya harta sangat banyak, ya uh, ayahnya dan ayahnya ini selalu Bersodakoh, kemudian meninggalkan warisan e, sebanyak e, 8.000 dinar, dan singkat ceritanya dibagi. Tapi kemudian sama kayak yang C tadi, yang satu kemudian memberikan e, tidak hanya untuk urusan dunia, tapi dia gunakan untuk sodakoh dan seterusnya, yang satu Yanda. ...seakan-akan yang hanya memberikan kehidupan dunia, eh, membeli semua urusan dunia awalnya seperti sukses. Tapi nanti kita lihat di akhir, sebagaimana gambaran cerita kemarin, eh, hancur semuanya kemudiannya. Itu sebagai tambahan kemarin. Oke, sampai di eh, ayat kemarin, saya ingin hanya menambahkan saja bahwa untuk fitnatul mal, ciri kalau kita ini kena fitnah adalah yang pertama... Kita senangnya show off kalau punya harta Pinginnya untuk menunjukkan kepada orang lain Kalau I am the have misalnya Saya orang yang punya Nomor satu Itu tanda pertama Orang kalau kena fitnah Almal, fitnah harta yang pertama Yang kedua takathur Dia senangnya sekarang banyak-banyakan Dia berkompetisi dalam urusan harta ya bukan kompetisi ungkar mungkin uangnya lebih banyak sehingga digunakan untuk kemaslahatan yang lain misalnya saya kepingin nambah anak yatim, saya kepingin bisa membantu lebih baik lagi ke masjid saya pingin dan seterusnya, bukan itu tujuannya tujuannya pokoknya gimana saya lebih hebat dibanding itu dalam urusan harta saya lebih banyak namanya tagathur namanya tagathur ada surah sendiri bahkan surat takathur ya inna uh, apa namanya hal alhaqumut takathur yang kedua itu sudah kena uh, fitnah mal yang ketiga lebih hebat dari takathur adalah tafakhur mulai berbangga bangga kalau yang tadi senengnya kalau memiliki lebih banyak having more and more and more yang ketiga dia sudah ndak dia merasa sekarang sudah mulai masuk ke dalam batinnya sekarang Ya kalau tadi senang kalau possessing something. Dia suka kalau memiliki sesuatu. Pertama, ya, pertama seneng menunjukkan. Yang kedua, lebih meningkat lagi, seneng kalau dia lebih banyak hartanya. Punya mobil lebih dari satu, punya rumah lebih model satu, semuanya makin banyak, makin dia makin seneng. Ya, kesenangannya gini, ya. orang senang itu sebenarnya mestinya tidak hanya terikat oleh sesuatu yang ada di luar kita, berupa pemilikan harta. Ada orang yang sudah buatan sakit seneng, kempal ngeten buatan seneng. Ada orang yang ya e, ngobrol sama tetangga kanan kiri nggak seneng. Ada orang yang apalagi sholat, apalagi hadir majelis taklim, wis seneng belas. Senengnya adalah kalau dia bertambah hartanya. Cuannya bertambah Kira-kira itu Kalau makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah Dia seneng Ya siapa yang butuh seneng? Semua orang seneng. Tapi kalau kita ini hanya bisa senang. Kalau kita tambah harta. Ini tandanya kita akan sudah masuk kena fitnah harta. Obatnya cuma satu nanti. Cintai akhirat. Tanyalah sama orang yang sudah kayak begitu. Nanti ternyata pasti dia tidak punya kecintaan terhadap akhirat. Nanti ada obatnya. Ya. Jadi yang pertama, seneng menunjukkan. Ningkat kedua, seneng kalau dia memiliki lebih. Bahaya pun orang kalau sudah senang memiliki yang lebih Itu nanti cirinya adalah Kebahagiaannya itu digantungkan dengan sesuatu yang baru dia miliki Kalau dia tidak punya kepemilikan jadi sedih Jiwanya rapuh Karena ukuran dia bahagia dan senang adalah Kalau dia memiliki sesuatu dan tebak Kalau sesuatu itu tidak dia miliki atau rusak Sedihnya nambah Bahagia dan sedih itu kalau kita kaitkan dengan kepemilikan Ini tuh bahaya karena semakin kita memiliki sesuatu Dan kita menyandarkan kebahagiaan pada kepemilikan Kalau kepemilikan itu diambil sedihnya juga semakin parah Makanya nah, kalau kata orang Arab Ahbib habibaka haunamma Cintailah sesuatu itu sewajarnya saja Asa ia, Karena kelak kamu akan meninggalkannya seperti pesan Nabi uh, Jib, uh, apa? Malika Jibril kepada Nabi Muhammad Wasallam, Isma syi'ta fa inna kamu fariquh kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Muhammad karsita orang-orang itu Isma syi'ta hiduplah sakarab-karabmu kamu akan pasti meninggalkan ya dunia ini Uang urib seperti seakan-akan dunia ini ndak mau ditinggalkan. Oke, okay, hiduplah sekarap-karapmu, kata <laughs> mereka Jibril. Ya, tapi fa kamu mufarikuhu, kamu akan meninggalkannya. Wa amal ma Lakukanlah sakar karepmu wis. Ini kan saking pegelitian, tiyang Orang tua kalau mangkel sakar sakarep-karepmu wis. <laughs> Rasakno dhewe kok ya. Niku malaikat Jibril sing ngomong ngoten niku, paling nggih kok kurang ajar teman-teman dungso. Paling ngoten ya Allah alam kita enggak tahu. Tapi kalimat yang dipakai oleh malaikat Jibril ngoten, Wa wa'mal masyita, lakukan sakarepmu wis. Kamu pasti harus bertanggung jawab Nanti kamu akan dibalas Dengan perbuatan apa yang kamu lakukan Masya Allah ya. Dan kita ini tidak boleh mencintai Selalu kenapa? Karena kita akan meninggalkannya Apa cinta yang tidak pernah meninggalkan kita? Allah wa Rasuluhu Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya Tidak pernah ditinggalkan sama mencintai istri, mencintai anak Kalau kita terhenti Cinta kita itu hanya kepada istri dan anak semata-mata tidak akan awet. Karena kecantikan istri memudar, karena kepatuan anak itu hilang, nanti kari pegele. Tapi kalau kita mencintai istri, mencintai anak, karena Allah SWT selamanya, kalaupun istri mangkelno, iyo iya tapi sepanjang kewajibanku, tetap tak cintai, ya. karena saya mengharap pahala dengan cara mencintai istri saya. Karena saya mengharap pahala dengan mencintai anak saya. Niku yang membuat awet. Coba menjenan pikirakan. Kita ini cinta mesti ono sebabe. Lah ngoten to. Lek digrayahi ni, opo aku kok nyenengi bojoku ya? Lah wonten alasane to. Wonten alasan, alasan karena aneh Pak. Masya Allah Aku iso kangen yang ngumpul dan bojoku karena makanane, Misalnya, Ada yang karena makanan? Ada yang karena kecantikan, tapi kalau tanggung lout. seberapa uh, lama, seberapa awet selain kalau karena selain Allah semuanya. Bukan awet apapun saja itu Tapi kalau kita kaitkan kepada Allah Itulah yang membuat awet Karena itu Quran mengingatkan Menariknya agak sedikit Kalau melebar sedikit Lihat kata Al-Quran itu Wa akhadna minkum ghalidho Kata Al-Quran Hati-hati Terutama diingatkan untuk laki-laki Kaum perempuan itu telah mengambil dari kalian Mithaqan ghalidho A janji yang sangat teguh. Misalkan Ghalidah itu cuma tiga kali dalam Al-Quran. Waktu Allah mengikat perjanjian dengan para nabi, Allah mengikat perjanjian dengan Bani Israel, gunung itu di wonten dhuwure ngaten. Wong Yahudi di bawahnya. Ayo, kan at atau ndak? ndak tak lu Saking ngoten seperti itu kejadiannya. Orang Yahudi niku dikain sujud, akhirnya sujud kabeh, tapi ngeri sambil ngelirik ngaten. Jadi pipi kirinya ini ditempelkan ke tanah. Jadi ngeten sampai asli kan sujud tuh ngeten. Tapi kalau non dua ribu gunung, lo kur teman apa ndak rek, lo kur teman apa ndak rek. <tuk> Jadi terus ngeten ngantos sak niki sujud tuh orang Yahudi ngoten, Tenar rek. Jadi kan wawas ibnu Kathir. Jadi wait natak nel jibala kata Al Quran. Ketika aku angkat gunung nih, lah Quran menggunakan perjanjian antara Allah dan bani Israel. Niku kalimatnya adalah Mithakon ghalidho Mithak nih perjanjian yang Duri gunung nih Jenengan ngawini wong wedok Niku nge mithakon ghalidho Coba bayangkan Nah itu sering gak kita sadari Jadi perempuan-perempuan itu Telah mengambil mithakon ghalidho terus, terus, terus Allah Kepadamu hei laki-laki Jangan dikira itu enteng Karena yang mempersaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala Niku sama kayak kon dulinan tak embrek nolok gunung ini berarti ngoten. Tapi pertanyaan saya berapa banyak laki-laki yang sakwe nai oleh Allah Omwe gampang. apa tendang Tendangai lah <tapi> misalnya. Menarik untuk kita renungkan ke. orang itu kalau memahami itu mesti ya berani dia karena dihalalkannya perempuan karena Allah Subhanahu Taala dan perempuan merelakan dirinya, ya, kenapa? Karena dia sudah terikat perjanjian. Karena Allah misalkan ghalizoh, itu mestinya yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita waktu mau menikah dan seterusnya. Namanya misalkan ghalizoh lah. Orang itu kalau sudah punya kekuatan iman di dalam, itu yang mestinya membuat kita bangga. Nonton kehormatan kita itu karena iman kemudian jadi boten sesuatu yang berada di luar kita. Karena itu sebenarnya lek like bahasa anak sekarang cemen niku jiwa kita nih. ngoten kan buatan kokoh toh jiwa nih toh. hanya karena kudungnya nyaris ngerasa lebih keren ini lah masya allah kudungnya sowek sowek bisa nanti nih langsung <laughs> sama lah coba aja dengan renung gak kenal waktu kita baru pertama beli mobil kan seweneng so tapi digawe berat ya nopo perasaan hati aduh zat <laughs> lor rasa di tengah hati nih itu hebatnya dunia itu menggoda hati kita Makanya kita harus latihan, harus latihan. Masuk kalah, masuk tukang taksi nih, kulo nanti numpak taksi itu di bandara Ah, nopo gokar go ini, kulo. terus si supir Waduh, saya ini pak baru beli pak. Jadi ambil dari showroom itu, saya pakai gojek kata dia, gokar satu minggu. Eh ada truk itu pak, mepet banget. Mulai dari ujung situ pak, aduh rasanya lorok tapi tak pikir pakir manja nih jalan jadi dan, seterusnya memang begitulah harta dia kalau kita tidak maintain kalau tidak dia mendudukkan dengan yang baik itu bisa lekat tengah hati kita lah maka kemudian naik nanti Kapan tanda lekatnya kalau kita mulai senang menunjukkan, nomor satu. Nomor dua, kalau kita senang lebih banyak dari orang lain. Nomor tiga, kalau kita sudah berbangga dengan harta. Denk kepada orang lain tentu saja karena kita buatan sakit bangga dengan diri kita sendiri, kita bangga dengan orang lain. Nah itu bahaya sampun. Nah namanya tafakur naik lagi kata Al Qur'an kemarin yang sudah kita diskusikan adalah ketika kita kemudian menyadari bahwa ini semuanya hanya karena saya. Maka sepanjang saya bisa mengatur semuanya dengan baik, manajemennya baik, marketingnya baik dan seterusnya, insya Allah akan abadilah. Dia tidak punya ke, ke, kesadaran bahwa harta itu adalah proses kekamian antara dia dengan Allah Swt. Ya, ini lebih parah lagi. Kalau tadi mulai berbangga, keempatnya naik, terus dia merasa, aku, is, is, enak terus ini lah. Ya akan ada kehancuran itu. Hilang kesadarannya bahwa harta itu adalah bagian dari anugerah Allah Swt. Nanti ada pada titik itu orang ini ada empat titik orang itu. les itu orang berarti alhamdulillah dereng pati nemen aduh apa dunia itu masuk ke dalam hati kita. Sama yang tinggalilah orang-orang yang sukses sudah dagang dan seterusnya. Ada satu titik dia sudah lupa sama Allah itu. Lupa bahwa harta itu adalah karunia Allah. Murni adalah karena usaha dia. Dan kalau semuanya smooth, marketing jalan baik, anu jalan baik, semua yang balik. Dia tidak ingat Allah. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran, li Linafsih. Penyakit nomor empat Penyakit nomor limanya Sudah tidak peduli dengan hari akhir Maksudnya sampai kalau dia Sampai pada titik begini Kalau lah nanti ada kematian hari akhir Insya Allah saya juga baik-baik saja Itu tanda kalau bahasa sekarang Sudah tidak punya Keterikatan atau concern sama sekali Dengan hari akhir Masya Allah, ya. padahal Allah itu meletakkan kesadaran hari akhir itu ada pada diri semua orang, tapi kita mencoba terus mengingkari karena itu tetap muncul. Jenengan, lihat orang-orang ya yang tidak punya Tuhan itu nanti kalau dia sudah puncaknya, banyak harta, dan segala macamnya, karena dia ingin kekal tetap. Karena kesadaran kematian itu sebenarnya ada pada dirinya, jenengan nanti ingat ada profesor. Ellison siapa dari Amerika ye. ketua electrical engineering orangnya masuk Islam e, tahun berapa ya tidak lupa ya 90 atau berapa gara-gara nerungi surat Azumar Az ya Allah ya tawafal amfus itu Allah itu menahan uh, jiwa seseorang kalau tidur nanti begitu dilepaskan lagi hidup lagi dia kalau mati enggak diambil dan dilepaskan lagi orang ini meneliti bahwa memang orang mati itu atau orang tidur ada sesuatu yang hilang dari dirinya dan karena itu kok bisa Quran tahu itu dan dia masuk Islam. Nih. Alison siapa belakangnya saya lupa ya terkenal salah satunya lah orang yang sudah kayak begini dia sudah tidak melihat harta itu segala galanya nah itu penyakit kita hati-hati kalau dengan harta bukan berarti orang Islam itu asal kaya tirulah kalau kepin menjadi kaya itu seperti Abu Bakar As Siddiq, Abdul bin Auf dan seterusnya dan nah, seterusnya lah atau supaya Abu Bakar As yang kaya raya Terus sementara muridnya itu ada yang boten kaya, tapi koyok masih jauh dari Tuhan. Terus datang ke gurunya, guru, syekh, antum ini kalau saya lihat, lihat kok enggak kurang zahid lah kata dia. <laughs> sementara saya yang zahid begini aja, kayaknya kok belum dekat sekali sama Tuhan. Ya iya, kamu miskin tapi kamu kurang syukur kata dia. Ngeresuloh, terusnya pengeran. Saya kaya tapi saya syukur terus. Dan tidak ada harta saya. Tidak ada harta pada hati saya. Dan seterusnya. Punti seungguh api. Soge tapi buatan kedunyan melarat tapi kedunyan wonten wong melarat kedunyan nih Masya Allah ada kisahnya Nabi Isa alaihissalam jadi dia membawa murid-muridnya suruh datang ke kuburan suruh nyari mana kuburan paling tua Dia ambil kuburan paling tua Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah untuk membangkitkan orang itu bangkit pertama kali yang keluar dari lesannya adalah mana khimar saya khimar saya mana karena dia miskin, satu-satunya hartanya adalah khimar, tapi sangat cinta dengan khimarnya. Sehingga tiap hari ono khimar, ibaratnya wong saat ini nanti apa apa dua ini supra Katakanlah, waduh lain dan seterusnya. Wonten, ada orang punya banyak harta, tapi biasa. Gak ada dalam hatinya. Nah kita harus begitu. Itu jadi kalau kita singkatkan ya, jadi show off takasur, tafahur, terus kemudian merasa semuanya akan aman-aman saja dan dia merasa harta itu adalah dari usaha dia, gak ada keterkaitan dengan Allah, karena itu kehancuran kesuksesannya ya karena saya, gak ada kaitannya dengan Allah. Kalau saya bisa maintain semuanya baik ya harta saya akan terus. Wonten nopo wonten tiang sing wonten wonten. Kabeh lancar, awak alhamdulillah 18.000 cabang. Indomaret katakanlah Indomaret 18 ribu cabang nih kelintu kelindu 18 cabang insyaallah 18.000 18 ribu no <laughs> ya dan seterusnya Alfamart berapa dan seterusnya dan dia bisa deteksi per cabang sekian juta sekian cabang kali ini ah mana lagi tidak ada kaitannya kalau mau tiger tiger kan itu dunia itu ya tekan usaha utek kayak nolik dan seterusnya tidak ada kaitannya dia mikir harta itu dari Allah SWT lah kalau kita belum tutup kono, nyensik makombe durung pati soge lah ngoten <laughs> makombe sik berbangga. Tapi nanti setelah kita berbangga, penyakit seterusnya adalah kita merasa memiliki dunia dan tidak butuh sama Allah dalam urusan dunia saya. Karena saya sudah semuanya dapat, uang metu terus. Sampai dia merasa tidak butuh Allah. Coba jangan pikirkan, dalam urusan dengan harta kapan kita butuh Allah? Lek seret lah. Mana <tuk> yang buatan serat dengan butuh pangeran, nah buatan butuh loh. Saking seperti nemen sampai pangeran pangeran mis kok suwe ini tentang dukun, gunung kawi segala macam lah ngotot Masya Allah nih hak fitnah tul mal. Nanti di zaman akhir ngotot seperti sekarang. Lah puncaknya nanti orang kalau sudah sangat pinter, wah sudah semuanya terasa. Bayangkan sampai sekarang pemilik Toyota saja yang dianggap oleh orang salah satu namanya ini uh, uh, apa uh, mobil pabrik mobil yang produksi mobil yang paling top lah salah satunya di dunia ini tapi dia pendapatnya cukup buruk terhadap mobil listrik oleh banyak orang dianggap ini adalah kesalahan Toyota yang mengikuti gaya Nokia pada saat itu Dulu siapa yang mengagumi Nokia? Semua HP Nokia. Tapi dia bertahan terus kali ngeliatin Dilibas Lah Toyota itu sekarang gayanya CEO-nya dan presidennya itu gayanya kayak ngoten. Kata dia tidak mungkin. Nanti tetap mobil itu tentu gitu. Sementara sekarang sudah mulai makin banyak mobil listrik dan tidak bisa dihindari nih ku. Lekulos rati percaya lah. Tidak tahu sampai kapan. 50 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Dan kalau tidak ada persiapan ke sana Toyota ya wassalam seperti Nokia kemudian malah kalah lawan Cino Cino nih akhirnya nah gitu masya Allah kalau kita pikirkan lah kenapa orang begitu kalau kita berdua karena dia sudah merasa nyaman aman sudah harta seakan siapa yang menyadari tiba-tiba begitu wonten media sosial orang sekarang sudah tidak penting punya toko lah gitu masya Allah sudah beda banget saya karena tiap anu lewat belimbing situ digital box TV box nonton kalau tuh mbak um, saya kepingin ini TV komprehensi ayah anak-anak saya protes oke lah tiap hari lewat situ ini kalau digital box pinggir gertalan nih kalau tuh um, bas, kata istri berapa mas 210 tak cek non di shopee 150 masya Allah ya Dulu orang tidak mengira bahwa kalau mau sukses harus punya toko pinggir jalan, ya tak? Sekarang udah tidak penting itu. Coba kalau orang semua sudah uar dengan Shopee, gendeng atau kurang atau sepuluh langoten, wes marani, wes atau Shopee tuk 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 meneh datang, selesai urusan. Buatin gula an Shopee, nggak Tapi maksudnya zaman berubah. Lah kadang orang-orang itu yang sudah merasa nyaman dia enggak tetap ngoten tinggalan dia lah zaman akhir itu nanti semakin ngoten masya allah lah pada tingkatnya nanti orang hilang terakhir kemudian kalau dia sudah merasa tidak butuh Allah puncaknya adalah dia tidak peduli lagi dengan hari akhir karena tiap hari dibombardir dengan pikiran dunyo dunyo bukan elek niku cuman kalau kemudian dunia itu melupakan akhirat niku penyakit ngoten maksudnya ya. Jadi saya singkat lagi ya, untuk, untuk menyingkat so of takathur tafakhur boten butuh pengeran seakan-akan semuanya running well ya terakhir adalah dia ingkar sama boten ingkar sebenarnya sudah tidak ada kepedulian dengan akhirat apalagi nanti contohnya adalah wis boten sodako, boten segala macamnya banyak orang kaya ngoten itu lha mentok bisnis rusak mulai mikir sedekah dan seterusnya. Ya, ini ku penyakitnya. Obatnya apa? Obatnya yang kemarin belum kita bahas. Ya, dari ayat yang ke kalau harapannya kita bisa menyelesaikan sampai di khidir cerita yang pertama ya. Eh, yang pertama, akafarta billadhi khalaqaka min summa min nutfatin summa rajula. Obat yang pertama adalah menyadari asal usul bahwa kita dari turab. Semua orang itu sama, itu juga jadi agar kita ini e, sembuh dari penyakitnya itu. Sadari bahwa semua manusia ini, kubodo, mawon, dunia itu sesuatu di luar kita. Kenapa kita kemudian bisa menilai orang hanya karena kepemilikannya? Waduh, menungsoni dari sama-sama dari tanah, kemudian dari nutfah, nutfahnya kemudian, dibentuk oleh Allah, menjadi... Rojula, rojula katanya uh, temannya tempatnya ini ya صاحبه, ya setelah dia sudah tidak peduli sama Allah tidak peduli dari akhirat akhirnya temannya tadi berkata kepada orang yang memiliki dua kebun tadi dan akhirnya dia berkata akafarta apakah engkau kufur billazi dengan Allah zat khalaqaka yang menciptakanmu Mintu robin dari debu summa min kemudian debu itu pelan-pelan ceritanya kalau dari Nabi Adam ya debu kita pernah membahas itu ya sampai ke sol sol dan seterusnya itu dari tin debu campur tanah kemudian campur air kemudian jadi tin tin kemudian dikeringkan jadi sol sol terus sampai kemudian dibentuk seperti manusia ditiupkan roh jadi Nabi Adam dari Nabi Adam diambil sulbinya terus sampai kemudian sperma ovum jadi nutfah. Nah, kemudian jadi nutfah. Panjang ceritanya itu. Karena itu Quran menggunakan kata summa min nutfatin. Ayat ke-37. Summa sawwa karojula. Kemudian disempurkanlah jadi kemudian manusia. Lakinna wallahu rabbi wala usyriku rabbi ahada. Kita ini kalau ngerenungi itu saja Masya Allah kalau kita pikirkan Termasuk harta itu bagian dari ketentuan Allah Jadi kan kalau mau wonten surah uh, Nopo uh, Surah um, Abasa katakanlah ya Al-Quran menyatakan uh, summa, uh, Sebelum summa sabila yasara, uh, ya sarah Jadi kita ini dihidupkan oleh Allah Diciptakan ya. E, dari nutfa dan seterusnya kemudian fakad darah kemudian ditentukan oleh Allah semuanya kodar itu oleh bahasa sekarang bahasa modernnya di, di engineering kan ya toh kita ini kalau e, semuanya semuanya itu kalau manusia katakanlah kan wonten DNA-nya lah kita ini kalau mau menyatakan uh, nanti rambutnya jadi apa? kerinting atau lurus, warna kulitnya apa. Terus uh, dan seterusnya. Niku wonten teng DNA-nya itu. Nanti kalau kita ngerubah ya tinggal dipotong-potongannya digantinya. Bagi orang-orang sanalah uh, uh, apa namanya bioengineering itu bidangnya gitu-gitu itu. Atau contoh gampangnya lah orang merubah nopolah lah Misalnya mangga, mangga ini misalnya waktunya kalau e, dari tua sampai ke matang butuh tiga hari Baru dia sudah menguning, nah itu bisa dirubah yang menguningnya diganti, ini dipotong jadi satu bulan, baru matang Nah ini yang bikin peloknya besar ini, bijinya besar, bijinya tak hilangkan, tidak ada bijinya, dan seterusnya Termasuk durian, sehingga disenengi apa ini aromanya, manisnya senang, aromanya dibuang dan seterusnya didesain semuanya. Ya, di DNA-nya dirubah. Lah, orang biasa melakukan rekayasa itu pada makan pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan semuanya sudah dilakukan rekayasa oleh manusia. Lah, pertanyaannya, apakah manusia bukan tidak di-engineering, di-engineering oleh Allah Subhanahu wa taala? Namanya faqad darah kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Mungkin ya, mungkin Kenapa ada peristiwa malaikat yang dikirimkan oleh Allah setelah empat bulan? Ya, 40 hari pertama ibu mengandung, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Terus kalau di hadis malaikat yang didatangkan. Untuk apa? Menentukan umurnya berapa, rizkinya kapan, matinya di mana, apa dia termasuk orang bahagia atau sedih. Itu kan malaikat yang melakukan. Mungkin bahasa sekarang, diri engineering. Nah gitu, karena tidak kan kita ini beda-beda semuanya, beda-beda semuanya, masya Allah. Nah, kalau kita renungkan itu asalnya sama. Nanti yang di sini dikayakan oleh Allah, yang sini uangnya segini, semua itu bagian dari rekayasanya, desainnya Allah bahasa kita, didesain oleh Allah. Apa dikira desainnya Allah itu tidak terbaik? Terbaik. Contoh paling mudah, kenapa kulit kita ini kok kecoklatan? Kok sawo matang? Karena matahari bersinar terus mengenai kulit kita. Pigmen kulit kita harus begini. Kalau kita di empat musim, pasti putihan ya kulitnya. Kenapa? Karena jarang matahari. Tapi kalau mataharinya terlampau banyak, maka pasti akan semakin gelap. Seperti orang Afrika. Dipikir, loh kamu le tak lahir di Malang. Ya kulitnya ojo putih, kayak orang Korea. Nanti pasti akan timbul penyakit dan segala macam dan segala macamnya. Lah karena makanya orang-orang Asia yang hidup di negara empat musim Roto-roto penyakitnya nopo? Kekurangan vitamin D. Nopo mana wong Islam karena pakai jilbab dia kulitnya agak gelap, matahari kurang. Maka dokter mesti nyarankan, jangan pakai tutup kepala. Biar kena paparan matahari karena mataharinya ada banyak di negara empat musim. Di Indonesia sama jilbaban tiap hari kita kena dan seterusnya. Nah, it, kenapa? Dipikir Allah semua sudah didesain oleh Allah sampai ke kulit. Masuk jangan buatan percaya. Kalau kulit itu juga disesuaikan dengan di mana kita akan lahir, termasuk juga rizki. Meskipun wonten usaha, ada usaha dari kita, tapi yakinilah juga wonten ketentuannya Allah SWT. Lah itu yang tadi disebut, kenapa orang sampai merasa hartanya itu dari dia. Obatnya pertama sadari, kita ini berasal dari tanah atau dari debu kata Allah SWT Oke okay. Yang kedua, walaula idhakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah intarani tarani ana aqallu minka malan wa walada. Walaula dan kalaulah mengapa kamu itu? Kenapa kamu kok enggak? Lau itu seandainya kamu itu ada dia. Idhakhalta kalau kamu masuk ke dalam kebunmu itu kulta engkau terus menyatakan masya Allah la haula wa la quwata illa billah la quwata illa billah mestinya kesadarannya itu orang itu kalau dikasih kesuksesan seperti kebun yang hebat itu terus kita kagum saking wapinya kita ingat masya Allah la quwata illa billah ini Allah ini semuanya bisa begini karena gendakmu ya Allah tidak ada kekuatan yang bisa mendapat mendatangkan kebaikan, menghilangkan kemudorotan kecuali karena ya Allah. Orang kalau menyadari itu berarti menyadari nopo, menyadari proses antara hubungan dia dan Allah swt. Niku syukur nikmat. Seperti kemarin saya cerita itu, kita ini patungan dalam bisnis, tapi begitu berhasil, samain klaim Nek dewi saya sebagai uh, apa namanya uh, juga pemberi modal no pembuatan mangkal ngoten niku kurang ajar iki kon nurun mek sepertelu ngono lho sisane lak kon saya anggap itu semuanya karenamu itu kira-kira begitu itu disebut dengan zalimun li nafsi dan itu puncaknya nanti orang melupakan Allah SWT taala karena itu mestinya kalau kita ini mendapatkan kebaikan kita Kalimat apa yang diucapkan? Masya Allah. Memang di Al-Quran itu, Masya Allah, meskipun nanti boleh ya, uh, menggunakan Subhanallah, tapi yang lebih tepat memang, kalau semua kebaikan kita ngomongnya, Masya Allah, bukan Subhanallah untuk bujuk mulai kok wayu Masya Allah <gulau> jadi Masya Allah ngelihat kalau sesuatu yang baik mestinya dia masuk kebun lihat kebunnya yang sukses niku dia bilang Masya Allah maksudnya buatan kok jenengan dagang nopo mau usaha baik terus melbu Masya Allah laku hati ngoten kesadarannya ini semuanya ya Allah tidak mungkin terjadi kecuali karena bantuanmu kecuali karena kehendakmu itu maksudnya. Lah, orang ini zalim kenapa? Karena tadi itu semakin profesional, semakin dimudahkan harta, dia lupa sama Allah. Kenapa Firaun mengaku menjadi Tuhan? Karena itu, semuanya berada dalam kekuasaannya. Semua keinginannya terpenuhi. Puncak kehebatan Mesir ada pada Firaun. Gunung eh, sungai Nil itu mengalir terus-menerus. Bahkan kata Firaun, "Nil itu mengalir di bawah kakiku." Masya Allah Karena berserikat ya Jin-jinnya itu juga Melancarkan sungai Nil Karena itu ketika umat Islam Memasuki Mesir Dan sungai Nil itu berhenti airnya Ya orang-orang Di zaman Fir'aun dulu Kita kata dia Memasukkan seorang gadis ke sungai itu Sebagai tumbal Lakukan itu saja nanti airnya mengalir lagi Katanya baru nanti kirim surat ke Umar bin Khattab, Umar membacakan surat ya saat bin Nabi membacakan surat itu. Ya, hai hey, Sungai Nil, apakah kamu adalah hambanya Allah? Apakah kamu mengalir karena perintah Allah atau karena sesuatu yang lain? Jika engkau makhluknya Allah, alirkan airmu gemrucuk Sungai Nil. Itu karena suratnya Umar bin Khattab Suratnya Imam Al-Khattab, durung dugi Mesir Al-Khattab itu, suratnya tok dibacakan ke sungai pun gemerojok terkenal itu dalam kisah Ya, Masya Allah Jadi yang kedua obatnya adalah Setelah yang pertama Sadari siapa saya Saya tidak bisa terlalu panjang ya Sadari siapa saya yang pertama Yang kedua sadari harta kita itu dari siapa sih Ngotor maksudnya Obatnya Itu yang nanti akan membuat kita Iya ya Masya Allah Kalau kita merenungkan itu semuanya Insya Allah tidak akan membuat kita sombong tidak akan hilang nanti penyakit itu Show off Lah iya bukan karena saya kok Ini juga terlampau banyak kontribusinya Allah Saya itu sedikit Engkau aku lagi tambah bangga dintek no bangkrut aku Dan seterusnya Itu kesadarannya Setelah menyadari saya Saya ini siapa Kenapa saya kok bermerasa lebih hebat dari orang lain Saya sama-sama dari tanah Itu akan membuat kita sehat Yang kedua adalah harta itu Harta itu bukan hasil karya kita saja, tapi wonten pemberian Allah, bahkan pemberian Allah lebih besar. Perubahannya orang yang lebih giat kerjanya dibanding kita? Jadi kan Masya Allah, tukang, tukang batu, giat-giat pekerjanya. -giat Nopo, guru, PNS, ini waduh, agak malesin, lah gitu. Saya punya teman anak ITB, Nah, dulu di IBM terus jadi pegawai negeri Pemda Melbourne mereka tengah Australia cerita saya saya Ustad puanjandilin pegawai negeri itu mau ya Ustad, dia kan sekarang jadi pegawai negerinya Australia Amerika jadi di Pemdanya sama masih di Australia itu datang sama ambil koran baca dulu kata dia langsung tidak melayani dulu kata dia panjen beda irama kerja di swasta dengan di pemerintah kata dia masya Allah kalau kita pikirkan ya lah kalau kita pikirkan ada banyak orang yang kerjanya giat rezekinya segitu mawon wonten wong sing Ya Allah, bondo abab suge Masya Allah kalau kita pikirkan itu Itu yang kita sebut dengan Karena itu dalam urusan harta Sadari harta itu ada Bukan hanya karena kita Cara memahaminya tadi itu Makanya tadi orang yang mumin berkata Mengapa engkau kalau tidak masuk, masuk kebunmu Kamu tidak berkata Masya Allah la kuwata illa billah. Sadari niku mereka adalah menjadikan sukses duwe pabrik dua nopo, kalimat itu harus ada di kepala kita. Lek perlu ditulis. La quwata illa billah. Masya Allah Cik mboten gede niki ke kepala. Karena orang yang sukses ngoten terus merasa Masya Allah, ini ku penting untuk kita sadari itu ana minka intaroni jika kamu melihat pada diriku Aku lebih sedikit hartanya, anak-anaknya, manpower yang saya miliki mungkin lebih sedikit Terus kamu merasa bangga Kamu kalau terus begitu, lihat sekarang nasihat dari yang ketiga Fa'asa Hakikat dari rezeki itu bersumber dari Allah Cak, ini konconnya kapan saja Allah bisa jadi nanti kalau Allah kehendaki ya Allah bisa memberikan kepada saya ya yang lebih baik dari harta milikmu itu dari kebun dan Allah juga bisa menentukan kamu pikir kamu itu kalau melupakan Allah lupa akhirat dalam hartamu kamu pikir aman saja enggak semuanya juga pasti ada waktunya wa yursil dan Allah akan melepaskan akan memberikan 'alaiha ya husbanan husbanan dari kata hasiba menghitung. Jadi maksudnya konsekuensi dari perbuatan kita itu sudah pasti. Tinggal wonten waktu nih mawon. Panjang Wonten contoh yang menarik kalau terus Syekh Nu'man ya. Jadi seperti kita ini kadang-kadang orang-orang kafir itu atau orang-orang yang kurang beriman, Allah itu bukan berarti dia tidak menghukum. Allah menunggu taubatnya. Tapi lek sudah kenemenen modelnya begini. Seperti kalau kita anjing, terus kita taruh uh, di lehernya, eh uh, nopo nam ini besi itu, nopo nam, rantai, terus panjang rantainya, katakanlah satu kilo, terus dipadak. Wah, terus biasanya dia cuman satu meter. Waduh, wah, ini dilancarkan seakan-akan oleh Allah. Terus satu meter dia bergerak lagi uh, Dan dia merasa senang Seakan-akan bebas Luari sekencang-kencangnya dia Padahal untuk apa ini Bu? Begitu sampai di satu kilo Ngapain dia Mati terus dia ya. Itulah gambaran dari orang Yang diberikan oleh Allah Istidraj Dilulu tentang pangeran Aman kok aku anu gini aku ngan ngene aman kabeh terus naik, sing mari sing jir sak kilo terus naik, lu melayu lu kilo nae habis tinggal satu habis satu kilo mati dia dan seterusnya kita juga sama Allah itu menuntut taubat kita sama seperti ayat ini dia diingatkan wa yursila alaiha husban minas sama sampai azabnya itu tidak disebut dengan azab tapi dengan husbanan saya singkatkan okay. jadi perhitungan yang presisi untuk uh, konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan namanya Husbanan namanya Husbanan uh, kata dia dia Allah itu mudah-mudahan ini bisa terjadi asa itu bisa terjadi kapan saja kamu ledi diteruskan begitu ini ibaratnya kalau kita ngomong panjang ya telah dinasihati gini harta itu urusan gini kamu kalau terusin begitu nanti bisa terjadi loh Allah akan bisa mengirimkan kata dia mengirimkan apa husbanan ketentuan para ulama mengartikan husbanan di sini adalah petir dari langit Ya, minus sama soi dan zalaka nanti kalau Allah sudah menjadikan mengirim azabnya konsekuensinya dari perbuatanmu kebun yang hijau yang kemarin kita gambarkan tadi ya mulai kurma anggur terus Padi-padi, uh, wan, -padi, seterusnya nanti akan gosong kapeda di tanah yang licin. Kenapa gambarannya uh, 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 soi dan zalaka? Karena kalau tanah itu buatan licin, dia masih bisa menyerap air, masih bisa diharapkan nanti akan balik lagi lah ditanam lagi. Tapi kalau tanah licin, sakit dia menampung air, tidak bisa menampung. Kalau tidak menampung air, bisa tumbuh, tumbuh, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Ya, sama lah orang mukmin itu juga digambarkan oleh Rasulullah semacam itu. Mukmin yang baik itu seperti tanah sing nopo ini gembur. Ya, dan kalau kena hujan langsung menyerap semuanya. Paling top. Nomor dua adalah tanah sing dekung. Jadi meskipun tidak langsung tapi se dia ngantongin air meskipun tidak masuk ke dalam. Ya, nanti ada banyak yang dapat manfaat masih burung cikut minum meskipun masuk ke dalam tapi rotok pelan pelan tapi pun licin terus miring eten diudani kok dos itu perumpamaan hatinya orang perumpamaan Nabi Muhammad dengan umatnya dalam uh, uh, ajarannya ini kita ini kalau dapat Al Quran dapat Sunnah Rasulullah mengkaji agama Allah ini ku, tipe hati kita ini ngonten ngonten Wonten tipe yang dapat bleng masuk tumbuh nanti, mawarnya tumbuh dan seterusnya. Wonten sing dekong mawon, kata para ulama, tipe pertama itu tipe para ulama. Yang kalau dapat ilmu terus masuk ke dalam direnungkan sampai nanti bisa melahirkan fatwa dan segala macam dan segala macamnya dia bisa menjelaskan hukumnya dan seterusnya. Yang kedua, tipe di bawahnya, yang kalau dapat ilmu dia masih bisa menampung. Orang masih bisa manfaat. Mau nopo ngaji ini, anu mau ngene anu ngene. Dia sendiri tidak bisa. Dia tidak bisa menggali dari Quran, tidak bisa. Tapi dia menampung. Itu saya, tasih. It yang nomor tiga lah niku, mari ngaji, oh mau, ah nu seneng pokoknya, oh lihat gue nah, niku, <laughs> niku tanah licin, ma soi dan zalaka, soi dan zalaka, lah tanah yang licin itu semacam itu, dia sudah tidak bisa lagi dapat manfaat. Apa kata dia? Allah bisa turning upside down. Kalau Allah mau, kalau kamu tidak punya kesadaran dari Allah tunggu saja saatnya, habis nanti sampean loh, Terus nuailah entek gue sampean dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak ya kisah mau di tanah air, mau di manapun saja orang yang hancur e, uh, ini ekonominya, bisnisnya karena ini. Soi dan zalaka. Au ma'uha ghauran falan tastati'a Atau kemudian Allah jadikan air yang menjadi sumbernya itu ya. Sungai yang ada di tengah-tengahnya itu, kemudian apa? Gauron, gauron itu surut masuk ke dalam tanah sana. Sehingga mau dibor, mau diapapun, mau sakit, falan, maka kamu tidak akan mampu untuk apa? Mencarinya, tidak dapat lagi. Kalau tidak ada air, habis. Sudah tidak dapat lagi, nopo, eh, namine kemungkinan untuk bisa membangkitkan. Uh, nopo uh, uh, ekonominya atau perkebunannya bisa maka kemudian kebunnya itu diliputi apa فَأسبحا. dia melihat semuanya hancur kekayaannya sudah dibinasakan fa yokol kemudian dia seperti orang yang uh, sedih ya kecewa dia balik balikkan tangannya nih, aduh aduh ya allah lah gini gini itu namanya yokol dibuka fei alama amfakomim mahuya ala urusia setelah dia aduh rente biro aku rente engkau sing kono saya ini sing kono saya ini wajur kabeh dan seterusnya ya wahia khawiyatun ala urusiha tening upside down yang atas jadi yang di bawah niku khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada adzan kita nanti lanjutkan sedikit lagi kita lanjutkan sedikit lagi sama terakhir obatnya eh, dari fitnatul mal yang terdapat di ayat 45 dan 46 obatnya. Jadi kisah fitnatul mal tadi berakhir sampai di ayat yang ke-44 ya. Setelah itu dikasih obat di ayat yang ke-45 dan 46. Saya lanjutkan sedikit. Wa bi thamarihi ai uhlika maluhu, maluhu hancur hartanya semuanya. Dan kalimatnya ahalto itu meliputi sebenarnya. Aku liputi, aku hancurkan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang disisakan oleh Allah. Ibaratnya kebunnya ini dibagi dua gini, semuanya ini tidak ada satu bagian pun yang diselamatkan bagaimana kehancurannya faas baha maka kemudian pagi-pagi dia apa yang terjadi yukon kafei dia membolik balikkan kafei epe epe kafei ini alai alama ya, anfako atas apa saja yang telah dia infakkan fiha di kebun tersebut dia menyesal senyesal nyesalnya gambarannya aku sudah wah kabeh kabe gitunya aku saya kian Jadi yang pertama simbol nadaman, simbol penyesalan yang dibolak balik. Ya Allah kata dia wa asafan ala Jadi nadaman wa asafan kecewa itu simbol yang pertama. Yang kedua maknanya mulkahu Dia Allah membalikkan kepemilikannya dan tidak ada lagi sekarang. Mau diganti apa sudah tidak ada penggantinya Kenapa? Wahia khawiyatun ala urusiha Ini gambaran Jadi kalau kita khawiyatun ala urusiha itu Kalau misalnya tanaman ya rusaknya itu misalnya pada batangnya kita masih punya harapan nanti muncul tunas baru lagi tapi kalau di turning upside down ya yang bawah ini menjadi di bawah yang atas jadi ya, atas dijebol jebol sudah tidak ada harapan perbaikan lagi itu yang dimaksud dengan wahia khawiyatun ala urusiha mungkolibatun ala aliha sudah dibalik ya sampai kalau rumah itu atapnya sampai hancur ke bawah sampai ke fondasinya sudah tidak bisa lagi dibenain sama sekali itu namanya khawiyatun ala urusya Allah menggambarkan penghancurannya yang diberikan begitu setelah hancur baru dia mulai menyadari Wayakulu dan dia terus menerus sekarang menyadari ngomong apa dia ya laitani aduhai alangkah inginnya dulu saya alangkah kepinginnya saya Ya, sekarang bisa, tidak bisa lagi. Udah terjadi. Lam usyrik bi Rabbi ahada. Kalau aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dia syirikan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Karena dia merasa semua harta ini karena saya. Masya Allah. Walam takun lahu yang bin dunillah. Dan tidak ada lagi kelompok yang bisa menolong dia selain Allah SWT. Siapapun, Quran bahkan tidak menyebut seseorang. Fiatun. Kelompok manusia, siapapun saja Anda akan bisa menolong kebangkrutan dia Kehancuran ekonominya dia Wama kana muntasira Hunalikal Kata Al-Quran lillahil haq Disitulah pertolongan Allah ta'ala ya. Hanya Allah yang bisa menolong khairun wa khairun Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi pahala konsekuensi ya. Dan sebaik-baiknya pemberi konsekuensi terakhir waktu kita mau kadang ya saya belajarnya sebenarnya uh, nopo khidir sama Musa tapi ternyata ini kita yang mantun Masya Allah, obat yang pertama Allah menggambarkan dunia ini apa sih dan masuk ke dalam otak kita nomor satu, obat yang kedua tujuan kita, kalau sudah dikasih harta, maunya harus diapain ya dijadikan bagiatu solihat jadi kunci yang pertama dikasih masal ben masuk kita ini kalau dikasih gambaran kalau dikasih teori lupa lupa terus tapi kalau digambarkan sesuatu yang mudah kita ingat insya Allah itu akan terekam dalam otak kita mari kita lihat obatnya dari fitnatul mal yang pertama Allah itu menjadikan buat kita Ya, buatlah untuk mereka hayat di dunia perumpamaan kehidupan di dunia kamain anzalnahu seperti air yang Allah turunkan air hujan maksudnya minas sama dari langit bihi nabatul ard. kemudian bercampur dia ya dengan tanah dan kemudian menumbuhkan nabatul ard tumbuh-tumbuhan lahir kecambah tumbuh tanaman ya kemudian memecah Memecah hashiman. Tapi setelah dia tumbuh Berkembang, ngeluarkan Buah-buahannya Terus fa'asbah, maka kemudian Tiba-tiba dia menjadi apa? Fa'asbah, kemudian dia berubah menjadi Hashiman Hashiman itu Sudah kering Terus sudah tidak ada airnya Sama sekali, terus kalau kita injak Gitu namanya Ya, hashama itu crusher. Jadi kalau kita meng apa menghancurkan sesuatu, seperti kalau kita kacang hijau terus kita hancurkan, nah itu namanya hashama. Dengan hashem. Ya, karena itu dulu bani hashem, bahnya Nabi Muhammad adalah tukang bubur, bikin bubur. Karena beliau itu sering memberi makanan orang yang haji ke Mekah, saking lomannya mbahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia beli uh, kalau sekarang mungkin kaca hijau, lentil dan seterusnya ya itu dimasak nanti kalau musim haji dibagikan atau kepada orang-orang miskin Mekah dia baru beri. Makanya itu disebut dengan Hashim. Bani Hashim ya, Sampai uh, dengan gelarannya itu disebut dengan Hashim Hashiman itu berarti kering sampai kalau kita injak bunyi krak gitu. Setelah itu tadruhuriah dan bisa diterbangkan terus oleh angin. Ya, kalau sudah kering hancur itu. Wa kana Allah ala kulli Dan Allah itu terhadap segala sesuatu muqtadira. Bukan qadiran di sini tapi muqtadira. Saya tidak mau memperpanjang ya. Bedanya qadir itu menentukan, tapi muqtadir menentukan lebih detail. Dan Uh, uh, lebih detail lagi, lebih sekarang dan lebih detail itu perbedaannya. Oke, okay. maksudnya begini, Allah menggambarkan kehidupan kita ini. Kita seringkali lupa hidup di dunia itu, apalagi kalau Allah ngasih kenikmatan, harta banyak, nanti seperti itu penyakitnya. Sekarang Allah gambarkan, koyo obo siurim di dunia itu. Hidup di dunia itu seperti air hujan yang turun ke bumi, terus campur dengan tanah. Kita ini punya fisik, orang tua kita menikah, lahir fisiknya. Jadi, janin itu, ya, kemudian ada sesuatu yang Allah turunkan dari langit. Persis seperti tanaman itu, ada tanah, dikasih uh, hujan, terus campur. Setelah campur lahir kehidupan, kita, fisik kita ini, ya, ini dari dunia ini, terus fa'anzalnya dikasih ruh oleh Allah, bukan dari dunia ini, diturunkan, nyampur. Ya, 40 hari ketiga, ya, 120 hari ibu mengandung dicampur dengan ruh, dimix mulailah lahir kehidupan. Makanya baru disebut dengan hayat, kita mulai hidup itu. Ya, dalam pengertian karena sekarang campur antara jasad sama nopo? sama ruh. Begitu terus lahir, lahir kemudian persis lahirnya seperti nabatul ardh. Jangan nek ningali kita tanam benih kacang hijau, nanti kalau pagi dia mekar, tanahnya itu merekat. Ya, Al-Quran menggunakan syakal ardo, syakka. Ya, jadi kita tidak pernah menyadari itu tiba-tiba tanah merekat. Ya, pecah keluar kecambahnya. Sama ibu kita mengandung, pecah kemudian ketubannya, bukaan tujuh misalnya, keluar kemudian. <tuh> hafal kalau anak elimo <tuh> jadi kemudian keluar persis setelah keluar ringki Allah sampai tidak menyebutkan untuk kenapa ini untuk menunjukkan betapa singkatnya kita di dunia Mari ngono lahir, di apapun kita tidak bisa, makan tidak bisa, kencing semuanya dibantu oleh orang lain. Terus sekolah, lulus, engineering, UB, ngeten terus menteng kelek, lali semuanya, sugeh, dua perusahaan lali sama Allah. Kata Allah, pirang suwe hidup itu. Habis itu kata Allah, Fa hashiman. Setelah itu seperti pohon tadi, pertama lemah semuanya kita kasih pendoyong, orang harus ngasih air, dikasih pupuk. Uh, jadi kau jati dia, goa ya. Memangnya kamu mau hidup lama kata Allah, Nggak. Kapan orang mati? Kalau airnya diambil oleh Allah, tumbuhan itu mati kapan? Airnya diambil, airnya diambil ambil, terus akhirnya kering, kering, kering. Kados pohon pisang itu, Nih, setelah dia mengeluarkan buah-buahannya, pelan-pelan dia mengering, 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 mengering ke debok pisang itu, udah tidak ada kering kerontang nanti, sampai pada saat tidak jadi hashim, nanti roboh saking keringnya diijak arek-arek, bunyi kerak sama, kayu jati dia, guys, dia lupa ada waktunya ah. campuran tadi itu ada waktunya. jadi kalau kita mikir kayu jati seguegah nonton, ini gua asale adalah campuran dari tanah dan air, ngoten ya, jadi tanah airnya itu nanti begitu airnya diambil oleh Allah di pohon itu apa yang terjadi dia berubah menjadi Hashim jadi kering kerontang yang kalau kita injak kerak kita juga begitu kuwaga kok yo yo Mari lali lupa dia mengering mengering keriput kita keriput terus 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 mati habis itu hasiman sampai Quran menyatakan habis itu bahkan kamu itu bisa diterbangkan oleh angin seperti pohon kalau sudah kering banget diicak krek hancur dia angin pun bisa menerbangkannya untuk menjaman apa nggak ada artinya kamu kemudian sesuatu yang sangat remeh-temeh bahkan bisa diterbangkan oleh angin itu simbol keremeh temehan karena kalau begini masih punya berat ya tidak bisa angin menerbangkan kecuali angin topan tapi kalau remah-remah dia terbangkan oleh angin Allah itu menunjukkan kenapa kamu bisa sombong hanya karena harta itu hidup di dunia itu sebegitu singkatnya dari nggak ada kemudian kamu diadakan habis itu kamu jadi hashim habis itu kamu nothing kata Allah dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Lihat Al Quran. Wa kan Allah ada kulli shayin tadiro. Kamu kira aku tidak tentukan semua sudah saya tentukan. Kamu kecil di sini, sukses kamu bikin perusahaan begini, habis itu kamu mati dan semuanya. tadiro kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama setelah kita menyadari orang kalau nerungkan ini dalam-dalam wedi kemudian ya Allah ya, ya kok isa aku lali akhirat lupa saya sama tujuan dan terakhir kata Allah al malu wal banun zinatul hayati dunia memang hidup di dunia itu senang dan kesenangan dunia itu kalau disimpulkan isinya dua harta benda dan anak-anak anak-anak itu bisa anak biologis bisa anak anak manpower kita Pengikut kita, follower kita, anak di perusahaan kita, dan seterusnya. Semua yang membuat kita menjadi lebih berkuasa lagi. Dunia itulah isi nih ngoten Ya, semua yang kita usahakan itu kalau kita pikirkan ya dua itu. Kita akan makin banyak harta, makin banyak pengikut, makin banyak manpower yang kita miliki. Lah, pertanyaannya kalau Allah mengandung gerakan itu terus diapakan? kata Al-Quran Al Karim. Itu semuanya adalah zinatul hayat di dunia, perhiasan hidup di dunia. Wal salihat, kalau kita berhenti itu saja, ya sudah selesai, mati habis kita. Tapi kata Allah, wal salihat khairun inda rabbik. Sawaban wa khairun amala. Saya panjang sebenarnya ini butuh penjelasannya, tapi saya singkatkan saja. Sesuatu yang kekal yang baik, Berarti nopo sesuatu yang kekal al baqiyat sesuatu yang kekal as solihat yang baik tadi itu harta benda itu bisa jadi al atau solihat anak-anak kita bisa jadi al atau solihat kapan kalau kemudian kita bawa semuanya ke akhirat kalau ada harta kita yang kita abadikan karena diwakofkan, karena diinfakkan, karena digunakan untuk sodako, karena digunakan untuk visabilillah, untuk membelanjakan oh, kepada keluarga kita, dia menjadi bahagia atau Anak-anak juga gitu. Kalau kita didik anak-anak kita dengan tujuan dia nanti akan jadi deposito akhirat kita, itu yang disebut Al-Quran, itu adalah khairun inda rabbika, jauh lebih baik di sisi Rabbimu. Dan wa khairun amala dan itu sebaik-baiknya jika kamu menginginkan harapan, aku kepingin, oh punya angen-angen, punya keinginan, amala, punya harapan, cita-cita, kalau kita punya impian, ya. Punya dream come true Itu harapannya adalah Bagaimana kita menjadikan dunia yang kita miliki itu Menjadi bakiatus Solihat singkatnya Kalau kita mikir harta kita Mulai sekarang kita mikir apakah harta kita Sudah menjadi bakiatus solihat atau enggak Yang kedua Kalau kita punya anak-anak keluarga Atau anak buah atau semuanya Pikirkanlah apakah dia sudah menjadi Bakiatus solihat atau tidak Agar kita tidak menyesal tidak menyesal banyak oh nanti uh, ada banyak kisahnya yang uh, uh, misalnya bagaimana menjadikan begitu salihat saya akhiri satu setengah menit ibunya Anas bin Malik ketika di perang Tabuk semua sahabat memberikan yang terbaik Utsman bin Affan beri banyak harta nah Rasulullah SAW yang menyatakan ma'zhar Utsman ibn Affan kata dia uh, setelah apa yang dia berikan pada hari ini tidak ada kemudorotan buat Utsman setelah apa yang dia berikan saat ini datang Abu Bakar uh, Umar Khattab separuh hartanya dia berikan datang yang lain uh, Wakilah ini terjadi pada saat perang Tabuk yeah. ibunya Anas bin Malik tidak punya apa apa kinanya dia mikir Anas usia 10 tahun dibawa ke Rasulullah ya Rasulullah ini anakku saya sodakohkan untukmu semoga dia bisa menjadi khadimmu berkhidmat kepadamu Anas bin Malik jadi pembantunya Rasulullah, khadimnya Rasulullah mulai umur 10 tahun. Nanti Rasulullah meninggal dia umur 21 tahun. Ya, 20 21 tahun karena dia roughly kira-kira 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda. Dan terakhir dia diduain oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW. Dia minta menjadi orang yang dipanjangkan usianya, dibanyakkan rizkinya. Di antara sahabat Nabi yang paling tertua usianya adalah Anas bin Malik. Ini gini sedoyo putih sedoyo, semua putih. Dan yang paling banyak anaknya, semua hafidul Quran. Ya, masya Allah, Anas bin Malik. Suatu hari kita bicara Anas bin Malik ini hanya untuk menunjukkan bakiatus salih. بقيادة الصالحة ديان كان سداس من عيني الله إليكم جمعين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته